beralih ke India, pemirsa, di mana Perdana Menteri Narendra Modi berjanji akan menggelontorkan dana sebesar 1,44 triliun dolar Amerika Serikat untuk infrastruktur jika ia terpilih kembali menjadi Perdana Menteri India. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan standar hidup warga India. Dikutip Bloomberg.com, Partai Bharatiya Janata atau BJP berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan mulai 11 April 2019. Partai yang dikuasai oleh Perdana Menteri Narendra Modi berjanji akan melipat gandakan pendapatan petani pada tahun 2022 serta meningkatkan pangsa PDB dari manufaktur dan menggandakan ekspor. 263 juta petani India adalah blok suara utama dalam demokrasi terbesar di dunia. Oposisi utama Partai Kongres telah berjanji untuk menghapuskan pinjaman pertanian di seluruh negeri. BJP mengatakan akan menginvestasikan 25 triliun rupiah atau sekitar 30 triliun rupiah dalam pembangunan pedesaan dan menawarkan petani 6.000 rupiah per tahun dalam bentuk dukungan pendapatan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.